Dharma Wanita Majalengka mengadakan bakti sosial donor darah yang dilakukan oleh para ASN di Kabupaten Majalengka. Selain donor darah, terdapat 40 anak kurang mampu dari 23 kecamatan di Kabupaten Majalengka mengikuti kitanan massal. Kegiatan baksos ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Kesatuan atau DPW yang ke-20 yang diadakan di Aula BKPSDM Majalengka. Masing-masing kecamatan mengirimkan minimal 2 anak yang akan dikitan gratis. Merupakan suatu gimana ya? Ibadah lah. Ya, bakti sosial sama kebaikan. Ya kami yang khusus yang tidak mampu sangat berterima kasih, bersyukur atas adanya acara ini. Dilaksanakan setiap tahun. Kecamatan alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini sangat membantu masyarakat para KKS. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.